Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Barisan Jawatankuasa Masjid Al-Mustaqim Seriak Polih, tuan-tuan, puan-puan Allah sekalian, terima sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnia-Nya dengan rahmat-Nya diberi masa kepada kita, diberi tenaga, diberi kesempatan dan juga kesihatan pada hari ini dapat sama-sama kita solat maghrib Jumaat, disebab dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita. Untuk maklumat semua, pada minggu ini kita akan masuk masih dalam bab haji dan umrah. Apakah tegahan, apakah larangan berkaitan dengan bab haji dan umrah ni. Dan tajuk kita hari ini, bab ni berkaitan dengan larangan melarang orang-orang mengerjakan tawaf. Cerita hari ini, kita tak boleh halang ataupun siapa-siapa yang nak pergi tawaf tu, kita halang dia. Jadi di mana ni? Di Mekah tu. Jadi macam mana cerita dia? Di kita ni mungkin tak ada apa. Dia khusus dia kepada pentadbir ataupun pengurus ataupun kerajaan itu sendiri yang mana menguruskan orang yang tawaf ni. Jadi tak boleh kata kena berhenti tahun ni, tak boleh tawaf sebagainya. Jadi bila-bila masa pun boleh. Cuma kita tengok sikit apakah dalil, apakah hujah berkaitan dengan larangan ni, orang yang melarang orang mengerjakan tawaf. Sebelum saya nampilkan tajuk ini, kita akan tengok tuan sikit tentang tujuh wasiat atau Rasulullah SAW, itu Nabi SAW berkaitan dengan kepada sahabat dia Abu Zar Al-Ghifari. Itu apakah wasiat-wasiat yang Nabi pesan dekat Abu Zar ni supaya dia buat, supaya dia ambil berat. Jadi apakah tujuh wasiat Nabi kepada Abu Zar Al-Ghifari? Tujuh wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu mengisahkan, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepadaku dengan tujuh hal. Pertama, supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Pertama sekali, Nabi pesan dekat Abu Zar Al-Ghifari ini, iaitu apa dia? Supaya dia mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Jadi kita pun tuan-tuan, kalau ada orang yang kurang upaya, yang susah, yang miskin, yang asnaf sebagainya, kita dekat dengan mereka. Kita cinta mereka. Kita rapat dengan mereka. Bahasa dia mudah, kita ambil bab, ambil tau, ambil cakna tentang mereka tuan-tuan. Dan dekat dengan mereka. Dalam wasiat yang pertama, Islam menganjurkan umatnya berlaku tawadu, rendah hati terhadap orang-orang miskin dan mencintai mereka, duduk bersama mereka, menolong mereka, bersabar bersama mereka, serta meringankan beban mereka. Jadi apa kita boleh buat, kita bantu mereka. Kalau kita ada kuasa, ada tenaga, ada duit, kita bagi duit. Kalau kita duit pun tak pun ada, lebih kurang juga, tapi kita ada tenaga, kita bagi tenaga kepada mereka, sumbangan tenaga. Kalau kita duit pun tak pun ada, tenaga pun tak larat semuanya, kita ada buah fikiran, kita ada mungkin betul pendapat ataupun kita ada jalan sebagainya, kita boleh tolong tuan. Jadi gunakanlah peluang yang kita ada ni, ilmu, duit ataupun tenaga kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari akhirat kelak. Ini kita pernah baca dulu ni, yang mana kalau kita mudahkan, kita hilangkan, kita selesaikan urusan manusia sesama kita mukmin ni, akhirat kelak dia Allah akan hilangkan kesusahan kita di akhirat. Dekat dunia rajin tolong orang, tak mana ada orang susah pergi tolong, tak mana ada orang perlu bantuan pergi tolong. Jiran baru pindah kat taman kita, kita tolong angkat barang. Jiran apa lagi, contohnya macam lah, kan, perlukan pertolongan, kita bantu, 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 selesai masalah dia, selesaikan urusan dia. Apa jadi, Allah akan bantu kita pada akhirat kelak nanti, yang mana akhirat nanti tak ada siapa boleh bantu kita kecuali dengan Allah dan pertolongan Allah. Cuma macam mana kita ikat, macam mana dekat dunia ni kita rajin tolong orang. Mungkin dekat dunia ni tolong orang, terima kasih mudah dia ni, tolong banyak kali dah, tak terima kasih pun tak ada masalah, kan? Allah itu maha memberi. Kita ingat janji Allah itu apa, lepasti, kan?
Kalau pergi kita tolong orang ni, orang kata kerana orang tak bersyukur dengan kita, kerana tak terima kasih dengan kita, tak apa, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui itu. Jadi pertolongan Allah itu penting pada hari akhirat kelak. Satu kesusahan di hari akhirat kelak, dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang yang dililit hutang, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Hadis Muslim. Sama juga kalau kita ni ku ada hutang kan, kita ni memudahkan kesulitan hutang. Kita bagi pinjam duit ke orang, tiba-tiba orang tu tak boleh bayar. Kan bagi tahu kan, suruh bayar juga tak boleh juga. Dia memang susah betul. Kita halalkan, kita selesaikan. Apa jadi tuan-tuan? Allah akan mudahkan urusan kita di akhirat kelak. Kita belajar ayat ni, kita baca. Dia ada orang kaya ni kan, dia kata dekat apa tu pekerja dia ataupun pembantu dia, pi cari siapa yang hutang kat aku ni. Kalau kita ni pi cari ni, suruh bayar lah kan. Apa dia kata? Pi cari siapa yang tak boleh bayar, beritahu aku, kita selesaikan, kita apa, kita bereskan, kita aku halalkan hutang dia. Apa jadi akhirat kelak nanti? Malaikat nak ambil dia, nak syapak dia dalam neraka. Allah kata jangan, aku lebih berhak daripada kalian. Sebab apa? Di dunia dulu ni dia ada hutang-hutang dia, diselesaikan, dihalalkan. Sebab apa? Rezeki itu main pada Allah, pada aku, dan kepada aku juga dia kembali kan. Di kita tu kan, kukuk lah lepas ni ada orang berhutang dengan kita. Kalau dia saja tak bayar, dia senang, tak lain boleh pi dan beli macam-macam, kita tak bayar hutang. Ha, tu lain cerita. Ni dah, dia memang susah mungkin. Okay. Kita minta dia hutang dia, dia tak bagi kan. Buat bendang, tak buat nak jadi, anak nak mengaji lagi, dia pun sepi. Jadi kita halalkan tu kan, contohnya. Jadi apa jadi? Akhirat kelak ni, Allah bantu kita, Allah tolong kita tu kan. Hadis Muslim. Di akhirat. Kedua, beliau memerintahkan agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku dalam pencapaian duniawi. Kalau bab dunia ni, macam mana Nabi ajar? Jangan tengok orang di atas kita, tengok orang di bawah kita. Kalau tengok orang atas tu macam-macam, ambil orang senang, macam-macam. Tapi kita rezeki kita ni, tengok orang bawah kita. Aku boleh makan sehari 3 kali ni pun alhamdulillah. Jiran tepi rumah ni makan pun kadang ada, tak ada. Kena buat nasi kosong, sup kosong saja, telur tak ada, contohnya lah kan. Kita hari-hari makan juga ikan kan, apa tu daging kan, ayam contoh kan. Jadi apa-apa tuan-tuan, tengok orang susah pada kita. Aku ni sakit-sakit aku pun boleh juga aku berjalan. Yang ada ni sakit stroke pula, tak boleh berjalan, macam-macam. Allah uji tuan kan. Kita mungkin duit tak ada ni, tapi Allah bagi sihat. Berapa tahun dah sihat. Kawan kita ni duit banyak tapi tak sihat kan. Duit habis banyak, makan duit banyak ni, nak makan tak boleh, pantang sana pantang sini sebagainya. Setiap Allah bagi tu ada kemudahan, ada kelebihan tuan, ada tu bah, masing-masing ada dia punya apa, apa tu dia punya timbang tara yang Allah bagi. Jadi apa-apa buat dunia ni, tengok orang susah, bukan tengok orang yang senang pada kita. Apa yang duniawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda yang artinya, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu dalam pencapaian dunia. Karena yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Jadi kalau buat dunia ni, jangan tengok orang senang pada kita, tengok orang susah pada kita. Kan kita sihat, tulang tak kerat, pikir-pikir balik, aku ni 2-3 tahun dah tak demam ni. Sihat Allah bagi, boleh main masjid, boleh buat kerja sebagainya kan. Kawan kita ni kan, macam-macam ujian dia, dia tengok nikmat Allah bagi kat dunia ni. Kita ni apa yang kita ada banding orang yang susah pada kita, orang yang teruk pada kita. Namun dalam masalah agama, ketaatan, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih pahala dan surga, maka sudah seharusnya kita melihat kepada orang-orang yang berada di atas kita, yaitu para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Jadi kalau bab akhirat pula, bukan tengok orang lekeh, tengok orang hebat pada kita. Aku mai sembahyang-sembahyang juga, tapi culah-culah, set awal waktu, set tak mai, set mai. Yang jiran aku ni mai 7-5 waktu penuh. Kan? Kemudian dia puasa pula Isnin Khamis. Dia aku nak puasa pun sehari pun sebulan macam tu. Isnin Khamis dia puasa, dia jaga. Macam tu tuan. Kita tengok orang yang hebat pada kita. Kan? Dia apa lagi? Dia bantu sedekah dia. Pantang ada kenduri dia pergi tolong. Jadi tengok orang yang baik pada kita, orang yang amal soleh pada kita. Itu sepatutnya akhirat, tengok orang hebat pada kita. Allah Ustaz, saya ni main majlis juga. Nur kat luar pun tak main langsung. Marbah. Kalau gitu tuan, kita pun tak ada apa tuan. Jadi kita tak ada beresai, kita tak kena pulut. Fastabiqul khairat. Jadi tuan, berakhirat kita pulut betul-betul. Tengok orang hebat pada kita, apa kelebihan dia, apa dia punya amalan soleh dia. Jadi bak dunia ni,
kita tengok orang bawah kita. Bila kita tengok bawah kita, kita akan rasa cukup. Kita akan rasa beruntung dengan apa yang kita ada. Kalau kaya tuan-tuan tak cukup. Ada 10 tanah, nak 2 kalung. Ada 2, nak 5 kalung. Ada 1 rumah, nak 3 rumah. Dah ada rumah pula, nak rumah kedai pula 3 tingkat. Ada kedai 3 tingkat, nak pula hotel pula. Tak cukup tuan. Buat dunia ni tak cukup. Tapi kata apa? Mati baru cukup. Oh, cukup tak marah. Kan? Qarun, harta Qarun kan. Dan kata harta Qarun tu, Qarun ni nama dia ni harta banyak. Bahkan kalau tuan kunci kita ni, kunci motor ni, kunci kereta, kunci rumah semua dalam ni lah. Contoh. Ni harta kita contohlah yang kita bawa ni. Tapi Qarun ada orang tanggung kunci. Kunci nampak kata gudang sana, gudang sini. Kan, rumah sana, rumah sini, istana sana, istana sini. Tu tanggung kunci kan. Nampak kata tuan tu kata harta Qarun. Kan, kaya tak sangat. Tapi tak cukup juga. Nak lagi. Nah, sebab manusia ni tak kira lah siapa, kaum mana, bangsa mana, agama apa, manusia dia tak cukup dengan harta. Mati baru cukup tuan. Tak mau dah. Nak lagi hidup, nak beribadat balik. Itu jawapannya tuan. 3. Beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturahmi meskipun mereka berlaku kasar kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, orang yang menyambung kekerabatan atau silaturahim bukanlah orang yang membalas kebaikan semata, namun juga orang yang menyambung kekerabatan atau silaturahmi yang terputus. Okay, hadis Bukhari nak bang, silaturahim ni kita hubungkan silaturahim. Jumpa orang salam, peluk, sembang, eratkan hubungan. Tapi bukan itu saja. Bahkan kalau orang tu bergaduh ke apa ke, kita eratkan. Mungkin mak ayah kita dengan Pak Ngoh, Pak Long kita bergaduh. Ada berani nak bergaduh juga. Kita ni eratkan, satukan balik hubungan. Jadi hubungkan silaturahim. Sebab apa kalau kita balik dalil yang dulu ni, yang mana siapa yang Isnin Khamis amalan diangkat jumpa Allah. Tapi Allah kata pula, tunggu dulu bagi dua orang yang bergaduh ni. Selagi mereka bergaduh, selagi mereka bertengkar, jangan angkat lagi amalan mereka naik lagi. Bayangkan kita puasa kita, haji kita, umrah kita, zakat kita, sedekah kita. Baik kita, bagus, berjemaah. Tapi kawan kita ni bergaduh dengan kita, punca tu kan, ibadah kita, ibadah dia. Tak diangkat naik lagi. Sebab apa? Kita masih bergaduh dengan dia. Dia tu cerita dia kan, siapa mula dulu, itu nombor dua. Kalau dia mula, nak tunggu dia minta maaf, lambat, bahkan tak pernah minta maaf. Sebab dia yang mula kan, kita ni, ustaz dia mula, takkan saya nak minta maaf. Tak. Kalau dia mula, dia tak mainkan kita, kita pergi kat dia. Minta maaf nak, aku ada terlebih kasar, terlebih bahasa, terlebih kasar sebagainya. Aku ni ajak, aku yang kacau, aku minta maaf. Mestilah hati tu, aku rasa pandah diri dia. Tapi kalau dia nak bergaduh lagi, itu dia dengan Allah. Kita dah usah dah, eratkan hubungan. Adik-beradik kita, kawan kita, jiran tetangga kita. Kalau ada bergaduh, tuan-tuan law ni, pergi satu balik telefon ke, jumpa ke, sebab kan. Sebab apa nak tunggu dia minta maaf? Lambat. Bahkan mungkin mustahil kan. Kita mula dulu. Sebab apa? Dalil kata, dua mukmin yang bergaduh ni, Allah tak angkat amalan. Bukan kita tak terima semayang kita. Puasa kita ada. Haji tu ada pahala dia. Solat tu ada pahala. Tapi tergantung. Tak naik ke lain kan. Jadi tuan, lepas ni tuan, kuku ada, kita clearkan. Kita apa, eratkan hubungan kita sesama kita tuan. Dalam wasiat keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Okay, Nabi pesan pula yang keempat ni, perbanyakkan perkataan, perbanyakkan ucapan la haula wala quwata illa billah. Kita ni tak terdaya. Tak ada apa usaha kita ni, tak ada apa kuat kita ni, kudrat kita. Melainkan dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah. Jadi apa kerja buat kita ni, kita kena rajin sebut la haula wala quwata illa billah. Ucapan la haula wala quwata illa billah, tujuan dari kalimat ini adalah agar kita melepaskan diri kita dari merasa mampu untuk melakukan sesuatu tanpa pertolongan Allah, dan kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang dapat menolong dalam semua aktivitas kita hanyalah Allah. Jadi kerja buat kita ni, kita usaha dulu. Tak boleh duduk harap pada Allah semata-mata. Yang pertama, kena usaha. Usaha buat bendang dah. Tengala padi, tengala bendang buh, baja buh. Padi benih keliar semua dah. Mamai pula, apa tu banjir sebagainya. Contoh lah. Ini yang putus asa kan. La khawla wala quwata illa billah. Ni musim apa? Harum manis ni. Lama tak hujan. Hujan pula. Putih-putih luruh lah. Jantan betina habis dan sebagainya. Ni risau tu kan. Harikologik tu, tak ada harapan dah kata musim ni. Tapi mungkin lepas ni tuan-tuan,
tumbuh pucuk bau pula, ada ganti bau pula kan? Kita tak tahu kan. Jadi kita minta kepada Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Kerja kita apa saja pun, kita balik kepada Allah yang sebaik-baik pertolongan kita kan. Hanyalah Allah. Dalam wasiat yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berani mengatakan kebenaran meskipun pahit. Apabila kalau kita tengok tuan ada kesalahan, kita tegakkan. Walaupun benda tu nampak tegak tak tegak. Kalau kita benda tu betul, kita tegak tuan. Sesuatu itu jelas sebagai sesuatu yang haram, syirik, bid'ah dan mungkar. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang haram adalah halal, yang syirik dikatakan tauhid, perbuatan bid'ah adalah sunnah, dan yang mungkar dikatakan ma'ruf. Jadi kalau kita tahu benda itu jelas, al-haramul bayin, haram itu jelas, wal-halalul bayin, halal itu jelas. Yang mana dua-dua tengah-tengah, pagar ni atau pagar ni kan, itu kita jauhkan. Syubhat, syubhat itu kita jauhkan. Sebab kita tak tahu. Jadi kalau yang jelas halal, kita ambil. Yang mana haram, kita tinggal. Yang di atas pagar ni, kalau boleh tu kita tinggalkan. Sebab apa? Dia tak jelas. Jadi tuan, kalau kita boleh buat tu clear tuan. Ibadah yang soleh, ibadah yang pasti kita buat tuan. Yang mana atas pagar, betul tak betul. Asal macam pelik ni, amalan ni, tinggal tuan. Kalau Nabi buat, kita buat. Tak ada masalah. Kalau nak buat, tak buat. Nak buat, tak buat. Tinggalkan lebih baik tuan. Itu yang sepatutnya kita buat. Dalam wasiat yang keenam, beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang-orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri-ciri hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak takut celaan para pencela. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apa kita kalau beriman ni tak takut dengan celaan. Allah dia ni main apa tu bawa masjid 5 kali baru sebulan dua main masjid. Ajak aku main masjid sama. Dulu 2 kali 5 dengan aku je. Kan 5 kali 2 2 kali 5 contohlah. Kan tak tuan pejam mata. Kita tuan kalau benda kebaikan kita ajak. Kan apa tu memang manusia ni macam-macam alasan dia. Macam-macam dia kata. Betul pun salah, salah lagi salahlah. You tuan kalau kita benda tu betul ajak kebaikan. Ajak main masjid, ajak berdakwah, ajak main program. Dia nak main tak main itu nombor 2. Itu dia dengan Allah pula. Allah yang qalibul qulub. Allah yang membolakkan hati. Kerja dakwah kita ajak, ajak, ajak. Nabi pun tak pernah ditanya, berjaya tak Nabi? Berapa ramai Nabi bawa orang Islam? Kita pun tak ditanya, berapa ramai, berapa berjaya? Yang ditanya, kita mula dah. Kita ajak dah. Itu yang ditanya nanti. Jadi akhirnya nanti tuan, apa kerja kita buat kita ni? Apa yang kita boleh bantu dalam agama ni? Jadi kita sebagai ketua, pekerja kita. Kita ada apa jiran tetangga kita, kan? Keliling itu kita ajak. Adik-adik kita sebagainya. Kita ajak tuan. Dia nak main tak main, itu lain cerita pula. Itu dengan Allah. Allah punya usaha, Allah punya tugas Allah pula. Nak bolak hati, nak bagi main ke apa ke, itu kerja Allah. Kita ni ajak, beritahu, beritahu, beritahu. Apa saja kebenaran, apa saja beragama, kan? Ini kita beritahu. Ini orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum di mana dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman tetapi bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Okay, surah Al-Maidah ayat 54. Yang mana Allah beritahu apa? Apa beritahu dalam Al-Quran ni Allah rakam zaman Nabi dulu ni lepas Nabi wafat tu akan ada orang yang murtad. Ada pemurtad ramai-ramai. Tak bayar zakat sebagainya. Jangan bimbang. Lepas itu akan ada generasi yang lain pula yang akan pegang sunnah ni. Akan pegang dengan gigi dengan gigi geraham. Yang mana yang benar dia kata benar. Yang mana salah dia kata salah. Hatta dicela pun dia tetap pegang dengan yang sahih kan. Walaupun kita sikit tu kan, kita betul. Kita pegang betul-betul tuan. Itu janji Allah Taala bagi kita tuan. Dalam wasiat yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk tidak bergantung kepada manusia. Tidak. Ini kita sentuh dalam tajuk dulu ni, iaitu bab zakat tu, zakat dan apa pergi sedekah tu, kita tak boleh meminta-minta. Tak boleh kita apa tu susah saja minta. Kalau habis usaha, dah tak ada apa jalan lah, baru kita minta. Sebab apa minta-minta ni, kita belajar itu ni. Seolah-olah kita cakap muka kita. Orang yang minta-minta ni, akhirat kelak nanti, muka tak ada daging. Tak ada apa isi kat muka dia. Sebab apa? Kerja dia meminta-minta. Dalil lain pula kata apa? Orang yang suka minta-minta ni, untuk kekayaan. Dia ada harta. Nak bagi kaya lagi, dia minta-minta. Dia akan gengar muka dia tu kan. Maka dia minta itu, bawa api.
Nak sikit dia ambil sikit, nak banyak dia akan ambil banyak, tuan. Minta-minta kepada mereka. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sungguh, seseorang dari kalian mengambil talinya, lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya. Kemudian ia menjualnya, sehingga dengannya Allah SWT menjaga kehormatannya. Itu lebih baik baginya, daripada ia harus meminta-minta kepada manusia. Mereka memberinya atau tidak memberinya. Hadis Bukhari, yang mana last kali ni, kalau kita tak ada duit, tak ada apa nak ni, kan? Nabi kata apa? Tadi ni pergi ke kebun, pergi ke hutan, pergi cari kayu api. Yang mana kayu api ni ikat-ikat-ikat bekas, angkat kat tulang kita ni. Bawa pergi nak, bawa pergi pasar, bawa pergi pasar apa, tempat yang ni, kan, jual. Laku sekupang ke, lima kupang ke, sepuluh kupang ke, seragik ke, lima ringgit ke. Rezeki yang halal, tuan. Daripada baik daripada kita, meminta-minta. Kadang-kadang kita ni, gaji sampai RM5,000, RM10,000, RM20,000 kadang-kadang. Tapi boleh simpan kat bank tu, RM2,300 pun jenuh, tuan. Sebab apa? Habis. Semua tak berkat, tuan. Semua orang ni, anak pun ramai gaji orang, RM1,500 je. Tapi boleh simpan pula, duit kat bank tu RM2,300. Sebab apa? Berkah, tuan. Tak habis tengah jalan. Semua orang ni, duit banyak. Tapi, cara-cara balik, dia busy ni, kurang lagi, kan? Tengok balik, tuan. Sebab apa? Banyak benda tu, kena muhasabah balik. Keberkatan hidup kita ni, dan tentang halal haram kita tengok, dan banyak benda lagi yang patut kita renung balik, tuan. Itu satu tajuk tadi, tentang 7 wasiat Nabi pesan. Kalau boleh, tuan, kita cuba amalkan apa yang Nabi pesan tadi. Bergaduh adik-beradik, kita selesaikan. Dan kalau kita tadi ni ada hutang ke apa dengan orang ni, kalau kita boleh bagi halal, halalkan dan sebagainya. Dan kalau apa, kerja pula tadi, apa hidup kita ni, rajin sebut, la haula wala quwata illa billah. Dan sambil berzikir, salawat, dan perbanyakkan istighfar, kita sebut, la haula wala quwata illa billah. Dan begini tajuk berlipas, tuan. Pulang gaji larangan membawa senjata di tanah haram. Kita belajar itu ni. Yang mana dalil yang minggu lepas ni, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi sesiapa pun membawa senjata di Mekah. Kita ni tak boleh bawa senjata di Mekah. Sebab Mekah ni tempat ibadah. Orang nak tawaf, orang nak sa'i, orang nak melontak sebagainya. Kita dia bawa senjata pula, kacau. Pukusan lagi, terkena orang kan, mati ke apa, cedera ke, lain cerita pula. Jawapannya, tak boleh kita bawa senjata di tanah Abu Haram ni. Cuma tajuk ni, tajuk macam ni, berlaku darurat, time tu kita pergi tu, negara teluk bergaduh ke apa ke, time tu boleh bawa senjata. Tapi, kena sahur. Jadi, kalau ada keperluan nanti lah, mungkin, lah okey, kot lah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kan, Arab Saudi duk bergaduh dengan Iran ke Iraq ke apa ke, contoh. Kita pula lebih haji dia tu, contohlah duk sana. Baru jadi, kan. Boleh kita bawa senjata tapi kita letak dalam sarung. Itu jawapan dia. Dan tajuk ini tuan-tuan, larangan melarang orang-orang mengerjakan tawaf. Macam mana cerita ini? Iaitu dari Jubay bin Mut'im radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wahai Bani Abdul Manaf, Abdul Manaf, siapa saja di antara kalian yang mengatur urusan manusia, maka janganlah ia melarang orang-orang yang mengerjakan tawaf atau solat di Baitullah ini, bilapun mereka ingin mengerjakannya, baik siang mahupun malam hari. Jadi hadis ini cerita, siapa yang mentadbirkan Mekah tu, kalau zaman Nabi dulu ni, Bani Abdul Manaf, keluarga Nabi sendiri, Tok Wan dia, Tok Nyah dia, Abdul Muttalib, Abdul Manaf, Abdul Manaf dan ke atas tu, mereka yang menguruskan Baitullah. Jadi Allah SWT, Nabi beritahu di sini, kalau mereka uruskan tu, siapa yang buat haji tak boleh larang. Nak tawaf pagi silakan, malam silakan, petang kan, bila-bila masa pun boleh tawaf. Cerita lah pergi buat umrah sampai pukul rawah 3 pagi, 2 pagi terus kita boleh tawaf sebagainya. Pukul tengah hari boleh tawaf, petang, malam, bila-bila masa boleh kita tawaf. Tak boleh kita melarang. Jadi kalau kerajaan tu melarang, tak boleh. Cuma kukuh lah dia buat aturan. Oh, ada waktu ni, kawasan tertentu ni saja, kawasan tutup set pembinaan Mekah tu sendiri, Masjid Haram ni dibuat beberapa tingkat sebagainya. Itu lain cerita. Dia bukan kata larang mutlak. Larang tu sebab ada jadual dia, dia ada masa dia ke apa ke, itu lain cerita. Jadi kalau saja-saja tahun ni raja kata tak bagi tawaf suka-suka dia, contoh, tak boleh tuan, sebab bertentang dengan apa Nabi, hadis Nabi larang. Jadi kalau lagu tu, kita boleh ingkar, kita boleh lawan. Itu dia punya jalan, itu punya dalil dia. Hadis sahih
Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Daruqutni, Darimi, Al-Hakim, Baghawi dan Syarh Sunnah. Jadi kuat hadis ni tuan. Okey, kandungan bab. Tidak boleh melarang orang masuk ke masjid Masjidil Haram untuk mengerjakan tawaf dan solat di dalamnya bila pun ia mahu, baik siang maupun malam. Jadi di Mekah ni dia terhindar daripada waktu yang kata tiga waktu yang diharamkan tu. Matahari naik, matahari terpacak di atas kepala, matahari terbenam. Yang mana kita baca waktu ni, matahari naik lepas subuh tu antara dua tanduk syaitan. Matahari duduk atas kepala tu, neraka jahanam tengah mendidih, tengah panas. Matahari tengah waktu terbenam tu, asap nak pergi ke maghrib tu, itu antara dua tanduk syaitan juga. Kalau di masjid mana-mana lain, tak boleh buat sebarang solat. Cuma solat apa? Tahiyatul masjid boleh. Tapi di Mekah, pilah time bila-bila pun boleh solat. Matahari duduk naik ke, tengah hari merembang ke, matahari nak terbenam ke, bila-bila masa boleh solat. Sebarang solat. Ha, jadi sunat ke, tahiyatul masjid ke, solat apa ke, kita boleh hajat ke, taubat ke apa, bahasa kita lah. Sebenarnya dalam Islam kita ni tak ada nama istilah sembahyang taubat, sembahyang hajat. Dia balik pada bila bangun malam, Allah turun 1/3 langit dunia. Siapa minta ampun akan aku ampunkan. Ampun taubatlah. Kalau kita nak minta hajat, kita solat minta hajat. Ni ulama yang bubuh nama hajat ke taubat tu. Jadi umumnya ada hajat saja, minta kepada Allah. Sembahyang dua rakaat minta kepada Allah. Dan semasa sujud perbanyakkan doa. Sebelum bagi salam perbanyakkan doa. Jadi silakan. Kita lah ni lepas sembahyang tu baru doakan tangan nak doa. Boleh doa. Tapi time itu mustajab tak? Tak disebut satu dalil pun yang sahih kata lepas sembahyang tu doa mustajab. Cuma kita ni boleh tambah doa. Tadi dah sembahyang tadi, tak ada berdoa panjang, tambah lagi nak minta apa, nak minta apa. Bangkit malam tahajud minta doa ketika sujud. Nah, kalau bersama imam tak lihlah. Imam sujud dia sekata sat-sat dia. Jadi bangkit malam minta doa ketika sujud. Sujud apa? 4 sujud, 2 sujud silakan. Sepanjang sujud tu lama-lama-lama. Sebelum bagi salam perbanyakkan doa. Tu mustajab. Cuma dah habis bagi salam semua, lepas zikir angkat tangan lagi dan minta doa. Boleh, silakan, tak ada masalah. Hadirin, doa ni astajib lakum. Buktinya pula apa? Kita angkat tangan ni, Allah beritahu dalil lain. Aku malu bila hamba aku angkat tangan, aku tak bagi apa yang dia minta. Nampak tuan? Jadi kita angkat tangan betul-betul minta doa. Macam mana cara dia? Paras muka ni angkat betul-betul. Ni dah doa letak atas paha, letak tak betul. Orang tu ikut dan malas-malas doa. Kita pun tak kata lah hari-hari dia doa minta betul-betul tuan-tuan. Apa hajat ni? Dan dalil sahih pula, Nabi kalau doa betul-betul dia angkat tinggi sampai nampak ketiak dia. Cuma kadang-kadang lah kalau nak risau kau nak minta hajat apakah, yang penting-penting betul ni jangan-jangan tu, kita boleh angkat tinggi-tinggi. Ustaz malu, ustaz nak doa, orang nampak ni Pak Mat ni doa tu dia ketiak angkat tinggi, tak ada masalah. Balik rumah dah buat tahajud, buat witir kan, buat apakah di rumah tak ada masalah. Sebab solat sunat Nabi tu, Nabi kata di rumah Nabi buat. Cuma kita yang buat siap-siap ni sebab apa? Kalau buat di rumah, alhamdulillah boleh buat. Kau tak ada buat nanti, pakai hari-hari tu, lena tu. Itu kita buat di masjid, bakdiyah, khabdiyah dan sebagainya. Kan? Kemudian Nabi pula, rumah Nabi, langkah saja, rumah isteri dia. Masuk saja, masjid Nabi. Kemudian bagi Nabi tu kan. Okey, yang kita pergi kan. Para ulama bersisih pendapat. Dia kata apa? Tentang solat sunnah di Mekah. Ada 3 waktu yang dilarang seperti dinukil oleh Tirmizi. Kita sembang tadi lah. Ada yang kata waktu tu tak boleh sembahyang. Sebagai ulama membolehkannya setelah mengerjakan tawaf. Pada bila masa pun habis tawaf, boleh buat solat 2 rakaat. Di belakang apa tu? Makam Ibrahim tu kan. Jadi boleh buat. Dan ada ulama kata dah terikat pada semua masjid. Itu rincian-rincian ulama bincang. Bila kita balik tu kan, kekuatan dia di Mekah ni tak terikat pada mana-mana waktu. Silakan bila masa pun kita boleh solat dan juga boleh tawaf. Kita sentuh sikit tuan-tuan, kena pula hari ni satu rejab. Dan satu rejab ni semalam ni ada orang buat ibadah sebagainya, kemudian puasa sebagainya, macam mana? Puasa boleh, silakan. Nak ibadah, nak buat amal soleh, silakan. Tapi kalau tengok balik, apa dalil dia? Apa hujah orang tu? Dia pegang, kena puasa hari pertama ni. Yang ni kena puasa berapa hari ni? Kena cek balik. Betul tak? Sahih tak? Secara umumnya, boleh puasa. Nak beribadah, perbanyakkan ibadah. Tapi dia boleh dan rujuk balik apa yang berlaku. Pertama sekali, bulan Rejab merupakan bulan-bulan haram.
Yang kata Rejab ni dia termasuk bulan-bulan haram. Apa bulan haram? Bulan Rejab merupakan salah satu daripada Ashur Al-Hurum, iaitu bulan-bulan haram selain Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Rejab. Empat bulan ni bulan haram. Haram apa tuan? Dia tengok tuan. Bulan-bulan haram merupakan bulan mulia sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 36 yang bermaksud sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Kita tahu bulan kita ni ada 12 bulan. Islamnya Muharram Safar. Kalender Masihnya Januari, Februari dan sebagainya tuan. Yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa dia menciptakan langit dan bumi. 12 bulan ni dah ada dah, tak boleh 12 bulan ni. Sejak bila Allah cipta langit bumi ni? Antaranya 4 bulan haram yang dihormati. Haram ni maksudnya yang dihormati. Ketetapan yang dibikin itu ialah agama yang lurus, betul dan lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar larangannya. Yang mana kita tak boleh berperang sebagainya dalam bulan-bulan ni kan, itu kan. Kemudian Abu Bakar melaporkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya masa itu beredar sebagaimana hari Allah menciptakan langit dan bumi, iaitu setahun itu ada 12 bulan. Antaranya ada 4 bulan haram yang dihormati, iaitu 3 bulan berturut-turut, Zulkaidah bulan 11 dalam Islam, Zulhijjah bulan 12 dalam Islam dan Muharram bulan 1 dalam Islam. Setelah seterusnya Rejab, iaitu antara Jamadil Akhir dan Syakban. Jadi itu jawapan dia. 3 bulan haram direk. Apa tadi? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Yang Rejab ni dia jauh sikit ke tengah. 4 bulan haram yang sahih daripada Bukhari dan Muslim. Okey, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan maksud Rejab ialah agung, iaitu bulan yang agung kan. Ya, oleh sebab itu bulan Rejab adalah bulan yang agung dan mulia. Antara keistimewaan Rejab adalah berlakunya peristiwa Isra dan Mikraj. Menurut majoriti ulama kata apa? 27 Rejab. Itu pun tak tentu kata sahih 27. Tapi bulan Rejab tu memang berlakunya Isra dan Mikraj. Nabi diperjalankan daripada Mekah ke Madinah dan ke Masjid Al-Aqsa. Mekah ke Masjid Al-Aqsa, Palestin di Baitul Maqdis tu, dan Nabi diangkat naik ke langit. Cerita dia time tu Nabi kehilangan bapa saudara dia, isteri dia betul meninggal. Kemudian Nabi diangkat naik ke langit dan turun pula arahan tentang solat 5 waktu kita. Daripada 50 waktu kurang 5 waktu saja. Kita buat 5 waktu ni sama pahala dia 50 waktu tuan. Jadi besarnya bulan Rejab ni. Kita pilih lagi tuan. Namun isu yang timbul dalam ni apa dia? Kemuliaan bulan Rejab itu kan bulan haram, tapi mereka cemari dengan dalil-dalil semua-semua yang tak sahih, bahkan direka-reka palsu kan, dah lah apa tu dhaif, bahkan palsu lagi. Pengagungan bulan Rejab ni bukanlah satu persoalan sebab baru. Sebab apa? Zaman jahiliah dulu ni, sebelum mai kita Islam ni, orang jahiliah dah lama sambut dah. Dah lama apa merayakan bulan Rejab ni. Antara amalan popular yang dilakukan oleh sebagian orang Islam kita ni, mai bulan Rejab, dia bersungguh-sungguh puasa sunat Rejab. Menghidupkan malam dengan semayang sunat Rejab. Mabuk tuan. Nak semayang, silakan. Nak puasa, silakan. Tapi bila dia pegang betul-betul, oh ni puasa Rejab ni, ni solat ni sunat Rejab. Itu jadi tanda tanya. Bila buat lagu tu, nak baca apa, nak sebut apa, nak niat apa, nak kena buat apa, Nabi tak beritahu. Jadi macam mana nak buat tuan? Kita pun tertanya. Lebih dari kita tuan. Amalan Rejab hadis dhaif, bahkan ada yang palsu. Macam mana tuan-tuan? Iaitu kita tengok sini, umat Islam di Malaysia khususnya, di dunia umumnya, kini dan dahulu telah disajikan pelbagai jenis. Yang mana janji manis ni, jika melakukan amalan khusus Rejab, apa dapat? Buat yang ni apa dapat? Buat ini apa dapat? Kita akan hurai sikit tuan. Apakah yang mereka amalan mereka? Jadi yang pertama, menghidupkan amalan malam ke-7. Dia kata 27 tu Isra Mikraj. Dia bangkit, dia buat hidup kan. Dan dinamakan dengan malam Isra wal Mi'raj. Kita mungkin tak buat benda ni. Di tempat-tempat ada yang buat kan. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa peristiwa Isra Mi'raj sangat penting, sangat besar. Sebab Allah turunkan arahan bab sembahyang. Kalau bab lain puasa, haji, zakat, malaikat Jibril turun ke Nabi, terima wahyu, kita buat. Tapi solat, Allah jemput Nabi
naik ke langit arhan semayang. Ibn Abbas kata semayang tu sangat besar, sangat hebat. Sebab apa? Dijemput Nabi sendiri naik ke langit dah. Tapi bab puasa, bab zakat, bab haji, bab lain-lain, cukup sekadar wahyu mereka Jibril sampai kepada Nabi. Satu-satu-satu. Itu beza tuan. Okey, solat rawatib. Rawatib ni macam mana tuan? Solat ini dilakukan berdasarkan satu hadis maudhu, hadis palsu yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Katanya, telah bersabda Rasulullah SAW, Rejab bulan Allah, Syakban bulanku, Ramadan bulan umatku. Kan betul? Allah dalil itu sebut. Dan tidak ada seorang pun yang berpuasa pada hari Khamis, yang pertama pada bulan Rejab, kemudian melakukan solat di antara Maghrib dan Atamah, solat Aisyah, iaitu dilakukan pada malam Jumaat sebanyak 12 rakaat. Dibaca pula dengan surah Al-Fatihah sekali, surah Al-Qad 3 kali, surah Al-Ikhlas 12 kali, diselangi pula setiap 2 rakaat dengan salam. Dan apabila telah selesai, ia bersolawat ke atasku 70 kali, kemudian membaca Allahumma salli ala Muhammad an-nabi ummi wa ala alihi. Kemudian sujud pula membaca subuhum kudusul mulai kata waru 70 kali. Kemudian ia angkat kepala dia dan membaca doa pula, Rabbi afirli warham wa tajawaj atam ta'lamu innaka anta azimun azam. Setiap kali banyak kan. Dia tengok balik tuan, yang ni tak sahih tuan. Nampak tuan? Sulit kan nak ibadah pun. Berapa kali nak baca apa? 3 kali ke berapa kali? Ikhlas lagi nak kena sujud pula. Jadi memberat-berat. Dia tengok balik, tak sahih pun. Kalau betul dia sahih, satu dunia akan buat. Semua masjid akan buat. Bukan polis saja. KL, Kuala Lumpur, India, Johor, mana? UK, semua akan buat tuan. Tapi tak tepat tuan. Tapi tuan, Ibnu Jauzi menyebut hadis ini adalah maudhu, palsu, dusta atas nama Nabi, yang di dalamnya terdapat seorang rawi yang bernama Ibnu Jaham yang terkenal dengan dusta, pembohong tuan. Dan guru dia Abdul Wahab berkata para rawinya majhul, tidak dikenali. Dia telah disemak balik, pribadi mereka ni tak temui pun, tak kenal pun. Sebab tu tuan, maudhu dan juga palsu tuan. Kita pilih tuan. Berpuasa penuh di bulan Rejab atau sebagainya dengan menganggap ianya mempunyai fazilat yang khas. Puasa ni sekian-sekian, nak puasa boleh, tak ada masalah. Isnin Khamis hari sahih. Puasa hari putih 3 hari, silakan. Kalau bulan puasa Rejab nak perbanyakkan puasa, perbanyakkanlah puasa. Tapi dalil sahih Nabi apa? Bukan puasa Rejab, puasa Syakban. Nabi perbanyakkan puasa di bulan Syakban berbanding bulan lain tu. Nabi puasa di bulan Syakban tu banyak. Dan isteri Nabi pun Aisyah, aku ganti puasa ni banyak di bulan Syakban. Dah masuk Ramadan tu, bulan depan dia ganti puasa ke apa-apa ke, dia banyak ganti di bulan Syakban. Jadi bulan Syakban yang lebih tepat. Kemudian Al-Jauzi menyebut lagi dari riwayat Muhammad bin apa tu bin Abdul Bakar Muhammad, Rejab adalah bulan Allah, Syakban bulanku, Ramadan bulan umatku. Maka barang siapa yang berpuasa di bulan Rejab dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, maka ia wajib mendapat kerajaan Allah yang maha agung dan ditempatkan di syurga Al-Firdaus yang tinggi. Sesiapa yang berpuasa 2 hari dari bulan Rejab, maka baginya pahala 2 kali ganda. Timbangan setiap ganda bagaikan bukit-bukit di dunia. Tu dia tu kan. Bukit gunung apa, Gunung Medan kita tu. Tak cukup. Bukit gunung apa, Jiran. Tak, satu dunia ni. Bukit satu dunia. Bayangkan. Barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan Rejab, maka Allah menjadikan antaranya dan neraka sebuah parit yang panjangnya serta perjalanan. Nampak tuan? Ciri-ciri hadis-hadis palsu ni, dia over, dia melampau, dia hulu. Barang siapa yang berpuasa 4 hari di bulan Rejab, maka ia akan diselamat dari bala, gila, kusta, sopak, fitnah masih, dajjal dan azab kubur. Kena-kena orang tu puasa 4 hari, gila tuan. Tak kata apa tuan? Siapa salah? Allah salah kan, Nabi salah? Dia kan Nabi tak kata. Ni puasa 4 hari ni tak gila, tak kusta. Dia puasa-puasa nyakit kusta kan. Ha, nampak kan? Ini pasu kan. Tak kena mengena pun dengan agama kita kan. Ini kena pada hati. Okey lah, hidup senyum. Ya, ada sikit lah. Okey, ni tuan contoh. Istighfar Rejab. Ada yang sebut istighfar Rejab. Macam mana tuan? Selain daripada amalan yang disebut ini, terdapat lagi amalan khusus yang disebarkan seperti amalan membaca apa yang disebut sebagai istighfar Rejab. Disebutkan di antaranya fazilat dia
Sesiapa yang menulis atau menggantung atau membawa atau membaca istighfar rejab, maka ia mendapat pahala 80 ribu para nabi. Tu dia kan. Tuan baca istighfar rejab saja 80 ribu para nabi tuan dapat pahala. Tu dia kan. Tak baca pun gantung. Tak pun baik. Tolong bawa kan. Bayangkan tadi, benda ni tak sahih. Contoh tuan. Ni istighfar rejab yang dimasukkan tuan. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأستغفرك يا من لا إله إلا أنت صبحاً أو عمداً أو نسياناً لقد جاءكم رسول من minit tu 12 minit tuan. Istighfar rejab saya dicampur. Kalau kata perlis ni tak boleh semua. Apa nak buat tak boleh. Okey, kita bagi hadiah tuan. Ni tuan pejabat mufti wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Dan benda-benda ni pun berlaku banyak kalau benda perlis lah. Bukan perlis tuan. Apa berlaku tuan? Mengenai hadis istighfar rejab, ada orang tanya mufti mereka, dia betul mufti mereka, dan fazilatnya adakah ia betul atau tidak yang mengatakan sesiapa yang membacanya akan memperolehi pahala 80 ribu nabi, 80 ribu siddiqin, 80 ribu para malaikat, 80 ribu mati syahid dan 80 ribu pahala haji dan umrah. Tu dia tu kan. Saya baca tadi pada nabi saya lagi panjang kan. Apa mereka jawab? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sebagai salawat dan nabi sebagainya. Dia kata apa? Istighfar secara umumnya bermaksud memohon keampunan kepada Allah selaku hamba kepada pencipta. Oleh itu kita digalakkan melakukan istighfar dalam amalan harian kita. Dan hadis sahih Nabi sebut apa? Kan? Dari Abu Hurairah radhiyallahu, aku mendengar Rasulullah bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari lebih dari 70 kali. Dan kita baca dulu ni 70 kali dari istighfar. Hadis Bukhari. Dari kedua pula, wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya. Kerana sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari 100 kali. Nabi pun 70 ke 100 kali. Merujuk pada soalan di atas, istighfar rejab beserta fadilat dan kelebihannya yang dilakukan khusus pada bulan rejab tidak kami temui. Asal hadis tersebut tidak kami temui dalam mana-mana kitab hadis yang muktabar. Tak jumpa tuan. Cerita dia tak sahih, bahkan palsu tuan. Kalau kita tuan, kerana kita nak letak balik tamana sepatutnya kita baca. Nak berzikir silakan, nak solat silakan, nak puasa silakan, nak istighfar silakan, tapi cukup sekadar Nabi tunjuk kepada kita. Kita tak perlu lebih pada Nabi, tak perlu kurang pada Nabi. Cukup sebiji apa yang Nabi tunjukkan kita. Itu lebih jelas, lebih selamat dunia akhirat. Wallahualam. Ada orang tanya tentang tajuk ini, jelas dah tak? Cerita dia tu kan, kan? Nak ibadah bulan rejab ni, buatlah. Macam bulan-bulan lain, tak ada masalah. Sama saja. Kan? Cuma kalau bulan Syaban, ya, banyak puasa ada dari. Kalau bulan ni nak kebanyakan amal soleh apa pun, silakan. Tapi jangan buat yang mana Nabi tak tunjuk contoh kalau kita. Wallahualam. Kata apa saya mahu dikatakan ini, insyaAllah minggu depan kita akan jumpa, nanti kita akan sambung tajuk minggu depan berkaitan dengan wanita haid dilarang mengerjakan tawaf di Baitullah sehingga ia suci. Orang perempuan ni tak boleh tawaf di Baitullah sehingga ia suci. Apa yang dia boleh buat? Tidak segi apa amalan orang perempuan yang boleh buat walaupun dia dalam keadaan haid. Wallahualam. Kata apa saya mahu dikatakan ini, insyaAllah. Subhanallah wa bihamdika, shalallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.